kalau dia mengulangi wuduk kerana was-was sama ada bahagian yang telah dibasuh tu dah basuh ke belum ni, soalan daripada Ida. Syak ataupun was-was. Ada dua perbezaan. Dia was-was ini memang kalau dia berlaku kerak. Asalkan dia ambil wuduk, mesti dia jadi dah basuh ke belum. Asalkan dia ambil wuduk berlaku seperti itu, ini kita kata ini was-was. Kan? Dia tak perlu nak layan. Dan syak ni dia boleh berlaku dalam ketika mengambil wuduk, dan satu lagi ketika lepas dah selesai basuh kaki. Syak boleh berlaku dalam dua keadaan. Ketika dia sedang berwuduk. Yang kedua, ketika dia telah selesai berwuduk daripada wuduk. Kalau syak itu berlaku ketika dia sedang berwuduk. Contohnya, dia tengah basuh tangan, tiba dia syak. Aku dah basuh muka ke belum? Maka apakah hukum dia? Maka dia kena basuh muka dia. Patah balik. Dia kena patah balik. Dia basuh kepala, tiba dia datang syak, dah basuh tangan kiri ke belum? Maka dia kena basuh tangan kiri. Kalau syak itu berlaku lepas wuduk. Dah basuh kaki, tiba datang syak tadi. Rata tak kan tangan dia, ataupun rata tak kepala dia misalnya kan. Ataupun rata tak mukanya dibasuh. Dia datang syak lepas dah habis wuduk. Dia datang jadi tak ingat. Memanglah kita akan lupa. Sebab jaraknya dah jauh. Jadi syaitan akan menggunakan situasi itu untuk mainkan kita. Memang kita akan lupa. Kita pun tak pasti adakah kita dah basuh tangan ataupun belum. Kalau syak itu datang lepas kita dah selesai berwuduk, maka tidak ada tuntutan apa? Tidak ada tuntutan untuk kita mengulang mana-mana bahagian yang kita syak. Tak perlu. Kita terus.